Dia dah masa tempoh antara pukul 8 tu hingga pukul 4 pagi dia akan compilation. Dia kira balik semula. Bagulah. Dia itu waktu yang the next day dia akan apa ni yang telah dikeluarkan oleh Yang Maha Berhormat ataupun pejabat. Tadi kita telah pun mengambil keputusan bahawa APMM dan pasukan polis Merin bukan hanya memikirkan tanggungjawab melalui off-renting tetapi juga dengan perkara-perkara lain seperti pencerobohan melalui pintu-pintu masuk ini. Kita takut kalau fokus hanya kepada off-renting jadi perkara-perkara lain akan ketinggalan, maka segala pematuhan SOP harus diperketatkan di kawalan sempadan, terutamanya laluan-laluan panas yang menjadi tempat pendaratan pendatang asing bagi mencegah kemasukan secara haram tersebut. Oleh gerakan Kementerian Dalam Negeri saja, walaupun sudah dibuka tetapi operasi 24 jam hanya akan bermula pada 1 Jun. Yang lainnya sudah 24 jam tapi di kementerian ini kita akan mulakan pada 1 Jun operasi 24 jam. Ya, itu kita punya cara yang kena pakai. Kita semua lain pun boleh kita bantu juga. Kita COVID, kita tengah live, tinggal lagi. Oh, ada. Ah, tadi.